Halo guys. Hai. Kembali lagi ke channel tayangan pelajar piye kae? Channel tayangan pelajar kreatif, pelajar yang ingin kreatif cantik. Nah, hari ini kita mau ke mana ya, Kak? Mau ke ning guru-guru sapa? Guru sapa? Kae sing ngomong. YouTuber ka to? Ya YouTuber ka lah, Beb. Ya sapa ya? Sing anu kala omahe ndi to? Sing pokok edak karo sapa kae? Kalau pokok Nora Jo. Oh iya iya. Oh, ninggone gurune Mas Nopet. Lah, ayo. Ayo. Pemirsa harus mengikuti kegiatan kita ya. Ayo. Dadah. Oke, okay, guys. Kita udah sampai di rumahnya. Gurunya Mas Nopet. Oke. Okay. Kita ikut saja ya, ayo. Mesti Pak Arjo suka. Budi sing rabi neng telagan. Nggih, ngertos. Sing adike santun sedhen. Nggih, kok ngerti ya. Nggih, gedhe iki tapi ngono sedhen. Nggih, persis. Persis Budi. Nggih, tapi nggih sampun sedhen. Napa ndang? Apa mbiyen aku ora cilik kae ya? Jati. Kono wingine ra netek. Sapa jenenge kae? Haretek. Har. Haretek. Nggih. Harus apa jenenge pelannya aku. Kamu ngerti hipnotis? Nggih, dereng le. Nggih napa sampun pirsa tapi nggih namung teng HP ngoten niku. HP ning TV. Nggih teng HP tapi ning antara Ferdian sinten niku. Sing hipnotis teng TV sampun terkenal. Niku nggih ngertos e. Ning niku. Nanti anu cuk-cuk mboten sakit ngeten, mboten sakit ngeten kok dik sokani omongan ini terus jujur terarah dan ngeten. Saya aku takon, misal gini aja. Lim aku takon, lim yang paling kamu anggap lengket nih lim apa? Lim. Lengki. Pernah kena lim? Pernah. Rupanya lah, gak kena dibuka ya? Enggak. Gak kena dibuka. Tapi bis pernah kena lengki ya? Pernah. Saya gini, misal ini tekan yang keras. Tekan yang keras, keras banget. Rasakan dan bayangkan bahwa tanganmu kita kayak lem gitu, wakai banget gini, wakai banget terus. Rasakan bahwa tanganmu ini kena lem gitu, wakai banget. Rasa ya? Rasa terus. Nah mulai sekarang lem gikui, wis mlebu ning pori-pori ning tanganmu terus lebih fokus lagi, terus bagus. Terus rasakan terus. Terus disebul karo jaring. Nah saiki rumah aku sekarang tanganmu wis lengket banget, bahkan 3000 kali lengket. Tanganmu sekolah banget, mergo wis dagingmu sekolah. Dan nanti saya hitung 1 sampai 3, boleh Anda untuk mencoba tanganmu, tapi aneh malah kelet ora kena dibuka uang banget. Dan keras. Semakin lama aku pengen buka, enggak tahu kenapa yang terjadi malah lengket. Ngerti ya? Tak maksud ngerti ya? Nanti setelah saya hitung 1 sampai 3 boleh coba dibuka, tapi aneh malah lengket. 1 semakin lengket. 2 semakin lengket, bahkan 200 kali lipat luweh lengket. Dan 3 boleh coba dibuka, tapi aneh tambah kelet. Semakin lama pengen buka, yang terjadi malah lengket sewu lengket. Semakin pengen buka malah semakin lengket, lengket banget. Dan itu nyata. Nyapa. Lengket. Kuat. Penusul. Sekarang gini, dengarkan kata-kata saya. Saiki. Mata berjalan, merem. Nah, saiki lem sing nang kene iki juga menjamur tangan iki. Mulai sekarang mata loro iki juga kena lem iki wakeh banget. Saiki kelet sewu kelet. Lek. Kelet ya. Semakin pengen buka semakin kelet ya. Ya saiki tangan ini lebokno. Nah, sekarang sing iki juga ikut lompat banget. Lompat sama lengket. Semakin aku pengen buka, nggak tahu kenapa yang terjadi malah lengket. Aku kenapa nih? Kelat ya, saya merem.
pandang di sini, pandang yang buruk ini, tapi tetap merem, pandang begini. Lah saiki mulai sekarang mau temu juga kelet banget, kelet banget. Persis semakin gini, semakin pengen buka, malah semakin kelet. Kok kelet banget? Semakin pengen buka, malah semakin kelet. Dan itu nyata, nggak ada yang aneh. Sebenarnya aneh gitu. Ya, mulai. Sekarang gini, tangan kiwon di, saya kiwon di, saya kiwon. Nah, sekarang saya kiwon, ringan bisa dilepas. Terus, saya ini juga ringan bisa dilepas. Sekarang, mata pejamkan, merem. Merem fokus, sekarang dengarkan kata-kata saya. Mulai sekarang, bayangkan bahwa kamu itu berada di hutan. Dan sebelumnya kamu belum pernah ke hutan itu, jadi ini awakmu orang tahu ini ngalas kuih sampai bayangan itu timbul. Kalau sudah, anggukan kepala. Kalau sudah berada di hutan, anggukan kepala. Wes. Terus, sampai bayangan itu timbul. Ya saya ini rumah aku, ini sebelahmu ya, ini macan. Terus, warnanya agak sedikit oren, macan ini. Terus, kira-kira jaraknya berapa meter karo kowe? Dua meter. Lah saiki posisine macane ngadeg apa lungguh? Berdiri ya, tetap diam ya, ngikuti kowe terus ya. Sekarang dengarkan, macan itu lapar, terus macan itu lapar dan memakan namamu. Paham ya? Maksud paham ya? Lah, mulai sekarang kamu sudah enggak punya nama, mergo dipan macan. Lah nanti semakin kamu mengingat namamu, malah yang terjadi malah ora eling, wis lali sama sekali. Paham ya? Paham, mergo dipan macan. Nah, ora eling kan lali. Nah, lali kan ora eling. Berarti mulai sekarang kamu sudah enggak punya nama. Nanti saya hitung 1 sampai 3 boleh coba buka mata, tapi kamu bangun dalam keadaan lupa namamu sendiri. Paham ya? Satu, semakin lupa. Dua, semakin lupa. Dan tiga, boleh coba buka mata. Sama-sama sini. Ketrosis ya? Ski ya. Sing, kulo. Aku. Pak Wandi. Enak, kue. Kulo. Sama-sama. Asli, seneng asli. Saiki. Oke, ngetiki, diwaca ya. Nah, wacanya apa? Ngopek. Mulai sekarang jenengmu ya kuwi. Siapa jenengmu? Nopek. Ini jeneng anyar ya? Jeneng anyar. Tapi ini siapa? Rizky ya? Jadi ini? Pak Wandi. Nah, jenengmu? Nopek. Saiki ngerti mataku. Ngerti mataku salah siji. Pilih salah satu aja, wes. Mulai sekarang hidungmu kuwi gatel banget. Kuatel banget. Semakin kau rasa lo gatelnya semakin tambah, semakin timbul. Kuatel banget, bahkan 200 kali kuatel. Nyapa. Irengmu nyapa? Tukul. Sih lah, jenengmu siapa jenengmu? Nopek. Nah, ireng, kenapa ireng? Tukul. Ini gatel ya. Gua tau banget. Pengennya ngeleponin ini, pengennya di korak-korak ini. Oh, sengguno. Nah, saya ini sajeru nih barang. Gatel, sajeru nih. Gatel. Saya ini menang, lebon, menang lah. Sekarang rumah aku. Mulai sekarang, tanganku kulet bareng karo kelet banget karo irungmu iki. Pengen nyepot malah kulet. Siji loro tambah kulet banget. Pengen nyepot malah lengket. Semakin berusaha nyepot malah semakin kayak itu nyata. Ora kena dicepot. Nyapa. Nyapa, Pak. Nopak jenenge, guys. Dipotak. Jenenge napa? Dipatek.
semakin pengen nyepot semakin lengket itu nyata. Kenapa? Nanti setelah saya hitung 1-3 boleh coba di bisa dilepas, tapi mata tak pejamkan. 1, 2, 3 bisa lepas. Sekarang. Terang. Sapa-sapa gitu. Mantap malih ya. Nah, sekarang kamu akan melihat Rizky Wi lucu banget mulai sekarang. Wajah lucu. Lucunya tak tambah. Lucunya tak tambah. Nyapa. Nyapa. Lah saiki kamu akan melihat Rizky itu kepalanya itu hewan mulai sekarang. Apa weh? Sama. Rizky ini. Lah siapa ini? Macam. Hewan ya. Napa dia gitu, Pak? Kayak apa macam ni? Suka lawak. Lawak. Saiki, lucu ni wes hilang. Apa ya? Cepat. Sekarang gini, mata pejamkan. Merem, hitung angka 1-100 di setiap hitungan kamu akan merasakan tidur nikmat sekali. Terus hitung, bagus, terus hitung. Semakin nikmat. Semakin dalam. Terus turu angler banget koyok kue telung dino ra turu. Terus tetap hitung. Dan untuk kamu orang yang saya sentuh, dengarkan kata-kata saya. Nanti cerokno suaraku sing banter dalam hati. Paham ya sama? Sila maksud paham ya? Jadi ini dengarkan kata-kata saya dan tirukan dalam hati sekeras-kerasnya. Paham ya? Sugestinya yang menjadi pemimpin yang baik, kemudian mengutamakan kepentingan sekolah. Begitu. Sudah proses deh. Dengarkan kata-kata saya. Tirukan dalam hati sekeras-kerasnya, paham ya? Mulai sekarang dan seterusnya, tirukan. Saya akan lebih baik lagi sebagai ketua OSIS. Kalau sudah, anggukan kepala. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan berusaha baik apa? Menjadi ketua OSIS. Menjadi lebih baik. Dan mengutamakan kepentingan sekolah. Terus kata-kata itu ulang sampai 10 kali. Yang keras dalam hati, yang keras banter-banteri 10 kali kalau sudah bukan kepala. Saya lebih baik
lagi menjadi ketua OSIS. Yuk, Pak. Saya akan mengutamakan kepentingan sekolah. Saya akan mengutamakan kepentingan sekolah. Ulang yang keras dalam hati sekencang-kencangnya. Sudah ya, dengarkan kata-kata saya. Nanti setelah hitungan ketiga boleh coba bangun, tapi dalam keadaan sehat, sesehat-sehatnya dan sehat dari sebelumnya. Dan kamu akan percaya apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum akan membuat badan sampean lebih sehat. Paham ya? Ini saya hitung 1-3, boleh coba buka mata, tapi aneh, jenengan bangun dalam keadaan sehat, sesehat-sehatnya dan sehat dari sebelumnya. 1, 2, 3. Bisa turu bi? Turu tapi. Jenengnya siapa? Tony. Tony. Oh Tony. Kini ngerti? Niki teng Tokuro. Nama siapa? Mas Didi. Oke, kita cukup. Oke, kita udah selesai ya, Kak? Ya, sudah selesai ke gurunya, gurunya Mas Nope. Oke, kita bisa terapi ya, kata-kata tadi. Iya. Ya. Oke, sampai jumpa lagi sama saya. Dan saya Lili Mustika Sari. Di tayangan pelajar kreatif yang ingin kreatif cantik. Dadah.